Beratnya isinya jamur teman-teman. Enak. Ini aduhnya enak. Kayak karang. Hey beb. Beb, kayak karang. It's good? Aduhnya kayak karang. Kan udah. Aduhnya kayak karang ya. Enak, karang. American karak has brown way. American karak has brown way. Mushroom way. He's leaving right now. Yeah. Oke okay guys, kita ke airport. Oh my god, kopernya Mbak Penny di sebelahku gila. Nggak cukup, delete. Nah. Hi. Lucu. Ya, ini gak sedeng ini rek kopernya. Jadi ini mobilnya kecil, jadinya taruh gini. Alright, bye Marriott. Bye bye. Bye. Kita ke airport. Alright. Time to say goodbye guys. Sayonara. 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 Mau kemana be? Ngungsi lagi ya, Be? Ngungsi di Las Vegas. Soalnya di sini banyak angin topan, guys. Makanya kita ke Las Vegas. Ngungsi. Ya. Thank you for having us. Always welcome, guys. Welcome. Yeah. See you. See you when I see you. Yeah. Yeah. Enjoy the rest of your trip. Yeah. Appreciate everything. Okay, buddy. Good times. Yeah. Enjoy yourself. Travel safe. Yeah. Are you good? Yeah. Bye, Be. Okay, let's back to Malang together next time. Thanks for looking after us. Thanks for everything. Yeah, of course. Taking care of us and putting up with us and feeding us. Yeah, thanks for helping us. Maybe we can back to Malang together next time. Yeah. So we can ride in scooter and run goddamn lagi. Exactly. Yeah. I love that. We like goddamn lagi. So I'll see you there. Okay, take care, buddy. Bye, guys. Bye. Love you guys. Bye. With your whatever team you're picking to win. Yes. I want McLaren. Have fun. Okay, guys. Sekarang kita balik. Itu habis dari antar Mbak Penny ke airport. Nah, kita balik lagi ke hotel Marriott, tempat kita mengungsi sama Mbak Penny. Jadi, habis ini kita balik lagi ke hotel. Nanti kita tunggu sampai jam 4, karena kita bisa itu ya. Kita bisa check out sampai jam 4 sore. Habis itu mungkin kita akan balik lihat bagaimana itu keadaan rumah kami ya. Itu di Issaquah. Jadi porak-poranda pastinya ya. Jadi kita akan balik lagi, mungkin akan bersihin sedikit itu di belakang rumah kami, atau kan nggak ada lampu guys ya. Ini kebetulan mungkin nggak akan ada lampu sampai 4 hari. Jadi aku akan lihat itu makan-makanan itu di kulkas itu nanti mungkin banyak yang akan kita buang. So, jadi stay tune terus. Hey Pak Greg. Pak Greg, we go back to the hotel? Yep, let's go back and relax. I can check some emails. All right. So we go back to the hotel. Ini kamarnya Mbak Penny tadi guys, 620 ya. Jadi mungkin kalian bisa lihat gini. Nah ini kita sekarang 622, jadinya sebelahan. Alright, go back to the room again. Balik lagi ya Pak Greg. Ya Mas Greg. Ngapain mas? Oh, here's your ticket for not paying on the train.
tiketnya, kita kena tiket kemarin guys, karena kita nggak bayar itu ya, kereta. Nah, ini balik lagi ke hotel. Jadi kita ngungsi di sini dulu. Oke guys, kebetulan suami barusan bangun karena capek ya. Jadi itu kita tidur sebentar itu di hotel. Habis itu aku akan packing barang-barang. Terus kita mau pulang, yaitu kita mau balik ke rumah ya guys. Tuh lihat itu bagaimana itu keadaan di belakang rumah kami. Jadi kita siap-siap mau pulang, dan kemungkinan kita akan beli apa itu? We're gonna buy ice, right? Some ice. Jadi karena kulkas kan udah nggak berfungsi ya guys, karena itu listriknya mati. Jadi mungkin itu makanan itu udah nggak bisa dimakan lagi di kulkas. Ya kemungkinan kita lihat aja dulu makanan mana aja yang masih bisa dimakan atau itu tidak ya. Jadi kita akan beli es batu, habis itu akan kita taruh di cooler. Jadi makanan akan kami pindah yaitu di cooler, jadi biar bisa bertahan ya. Jadi kita sekarang mau hangout, siap-siap aku mau packing barangku. Ini udah makeup aku ya. Nah habis ini aku ada pack itu suami. Mas Greg, you ready to go home? Yeah, let's go. Pulang ya, siap pulang ke Issaquah. Siap pulang ke Issaquah. Ya, siap pulang, pulang ke Issaquah. Take yeah. ice to Issaquah. Ya, yeah, beli es ya. Beli es. Es. Beli es. Ya, es batu. Ya, yeah, jadi ya kita beli es batu. Oke okay, guys, jadi stay tune terus ya. Pak Greg bawa orange juice. Kita pulang ya, Mas. Kita pulang dulu. Kita lihat di belakang rumah. Alright guys, kita sudah di dalam mobil. Kita lanjut pulang. Bye, Maria. Masih tidak ada lampu, guys. Nah, ini udah mau nyampe rumah. Semua di daerah sini masih belum ada lampu guys, kemungkinan berapa hari lagi ya. Tapi sekarang mereka itu lagi perbaiki itu lampu di jalanan itu di mana aja itu yang rusak ya. Jadi mereka lagi berusaha biar lampunya cepat itu. Jadi saat ini aku mau nyampe rumah. Setelah itu aku mau lihat barang-barangku di kulkas. You think is all the stuff is no good? The, I don't know. In the fridge. Look at that, baby. Let's go. Let's go that side, baby. Guys, kita udah nyampe. Oke. Bawa senter karena enggak ada lampu. Kebetulan ini ada dua senter ini. Waktu kemarin sama paman Andy juga. Jadi ini nanti mau kita pakai. Tak lihat dulu rek. Kelas latif. Up. Alright. Nah, jadi Pak Greg itu lihat enggak tahu apa itu kemana. Everything good? Hah? Oke, tak lihat sebentar guys. Gimana ya? Ini udah nyampe rumah, alhamdulillah. Aku pasang ini ya guys. Aku kasih lilin. Nih. Biar ada itu sedikit. Baby. Yes. You fix it, baby. Mas Greg itu betulin, guys. Jadi kita ada itu, jadi bisa tidur di rumah. So, jadi nggak usah tidur di hotel atau nginep di rumah mertua ya, guys. Alhamdulillah, ini masih ada itu. Jadi ada penghangat di rumah, nggak dingin banget. Oh yeah, baby, you did it, baby. You did it. Awesome. Now we can get warmer. Yeah. Yay, we have fire pit. Our yard looks nice, even though there's trees everywhere. I know. Rusak semua, guys.
semua. So sad. Rusak guys. Nih. Kayunya segede gajah. Lihat. Oh my goodness. Nih, kayu-kayu sampai segini. Rusak. Porak-poranda. Kursi-kursi. Kayunya patah. Itu masih ada kayu di tengah. Tuh guys,